dan komen terbanyak-banyaknya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Kali ini saya akan mereview headlampnya Chevrolet nih. Headlampnya Chevrolet Captiva tahun 2015 bagian kiri ya bos. Ini bagian kiri. Ini barangnya udah mulai susah nih bos, nyarinya udah benar-benar susah. Oke, ini untuk kondisi mika maupun reflektornya nih. Nah, ini kondisi mika nih, tuh reflektor dalamnya masih kinclong ya. Oke, untuk mika sama reflektor masih bening ya bos. Tuh. Oke. Jadi nih kondisi mika maupun reflektornya ya. Nah, untuk kondisi kakinya nih ataupun kondisi batok. Ini kondisi kakinya nih, kaki atas aman ya, bos. Kaki atas aman. Oke. Ini kondisi batoknya noh. Kondisi batoknya juga masih aman ya bos. Ini barangnya ori ya, barangnya original ini. Ini bagian kiri. Oke, nah ini kondisi batoknya ya, tuh masih aman ya bos. Untuk batok masih aman. Ini soketnya nih. Ini soket sen ya. Ini soket sen. Nah, ini soketnya kita nih. Oke, jadi ini kondisi batoknya ya. Untuk kondisi sama kondisi batok sama kakinya aman ya, bos. Oke, jadi itu tadi kondisi headlampnya ya. Kondisi headlamp Captiva Chevrolet Captiva 2015, batok sama reflektor sama mikanya aman ya bos, kaki-kakinya juga masih aman. Oke, sekarang nih mau di otw-kan nih buat pesanan orang kedoya. Nah, untuk yang ini headlampnya Innova Paron ataupun Innova dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Headlampnya Innova dari tahun 2012 sampai tahun 2015 ya. Oke, ini barangnya barang original ya bos. Nah, ini untuk kondisinya nih. Ini kondisi mikanya ya. Kondisi mika sama reflektornya masih kinclong ya. Oke bos. Nah, ini kondisi mika sama reflektornya ya, masih kinclong tuh. Oke. Jadi ini kondisi headlampnya ya. Nah, untuk kondisi kaki-kakinya sama batoknya nih bos. Ini kondisi kakinya nih. Kondisi kaki-kaki aman ya. Tuh. Kaki bawahnya juga aman tuh. Nah, untuk kondisi batoknya nih bos. Ini kondisi batoknya aman ya. Ini headlampnya barangnya original. Oke, jadi ini kondisi kaki-kaki maupun batoknya ya, masih aman nih bos, masih aman. Untuk mika sama reflektornya nih.
masih kinclong bos. Oke, jadi itu kondisi headlampnya ya, Innova dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Monggo untuk yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungin aja ya bos. Untuk nomor kami sudah ada di deskripsi, untuk lokasi di Sunterjaya, Jakarta Utara. Baik, bagi yang mau ke tempat juga bisa langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa Bayu Utama Motor bisa langsung nyampe ke tempat ya bos. Yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungin aja ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, ini sekarang lampunya buat pesenan orang Kedoya nih, mau langsung dikirim. Ini buat pesenan orang Kedoya ya bos, mau langsung dikirim. Oke, untuk yang mau tanya-tanya silakan bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Berangkat nih buat ke Kedoya. Yuk, hati-hati bang.